pelan-pelan mas. Ini bunga kok kan keren ya, keren apa sih nongguri deg-degan kok. Kaget. Nah, ini sudah di dalam hutan, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya penerangan yang ada di dalam lampu motor. Ya, pokoknya bismillah. Selamat sampai rumah. Malam ini benar-benar malam dan gelap. Ini tidak seperti kota, kalau di kota dunia malam tapi terang, enggak gelap. Nah, nih, wow, mau sih nonton, wis mantap. Wah, pelan-pelan bro, nikungnya bro. Jangan lupa video, jangan lupa ya, nanti di subscribe di YouTube channelnya Guntur Sanjaya, iseng obat galau bro. Ini perjalanan luar biasa, ini ada ketemu desa nih, ketemu desa tapi di apa ya, desa kecil lah, ini ada patrol. Lagi tanpa penerangan dari jalanan, ini ada di hutan bambu ini. Oh, jalannya sudah mulai rusak. Kebanyakan mobil-mobil besar masuk, padahal ini jalan desa. Ini di tengah hutan ada warung patrol. Nah, ini buat biasanya ini buat istirahat orang-orang yang perjalanan jauh dari kota ke desa. Ini mau naik ke pek, bismillahirrahmanirrahim, tanjakan pertama. Tanjakan ketiga. Tanjakan ketiga sudah mulai masuk ke desa Tundan. Ini sudah di desa, jadi ada beberapa penerangan jalan. Tapi jalannya tetap menanjak. Wow, mantap.
tanjakan terakhir nih. Nanti tinggal turun. Sekarang tinggal turun nih, habis dari atas puncak kita tinggal turunnya. Oke, ini turunnya nanti tembusnya di desa Gedung Ringin, ujung timur Karet. Turun bro, pelan-pelan. Tuh, Gedung Ringin udah kayak puncak, bro. Keren. Lampunya sudah banyak. Wow, ini turunan ekstrim. Pelan-pelan. Ya. Lihat, pemirsa, kita turun sekali. Ya, ini masuk ke desa Gedung Ringin Karet. Turunan tuh, ke bawah sono nih. Nih, tukang ojeknya sangat handal. Tukang ojek, kurang ajar. Ini yang membawa motor adalah adik sepupu. Ya. Sudah terbiasa di jalanan yang ekstrim. Ya, Om Fajar Suryanto. Suryanto jenengane, jenenganmu di Wenang Biyung. Siapa? Pok. Hah? Pak Patek Pok. Eh ya, Pak Patek Pok. Ya. Perut gua yang kaku bro, bonceng, ternyata enakan bawa. Bonceng nahan badan segini gedenya. Ya itu nomor rumah Heri ya. Siapa Heri? Emang Heri. Jadi kalau mau wisata uka-uka, wisata misteri. Wisata misteri ini bisa ke desa Gedung Ringin karena tidak akan menemukan lampu yang ada di jalanan. Juga jalannya sangat ekstrim, ini sangat turun sekali. Udah gitu baru cor kanan dan kiri sebagian, belum dicor rata. Jadi kalau bawa kendaraan roda 2 harus hati-hati, dan kalau roda 4 pun feelingnya harus tepat. Ini ya. Turunnya sangat luar biasa. Kita turun terus. Thank you.
turun nikung, waduh. Mantap ini. Ini kalau yang tidak punya nyali lewat sini, aduh. Harap hati-hati. Ini belum dicor jalannya, jadi masih jalan desa yang luar biasa. Masih jalannya masih jalan batu. Ini masuk ke desa, ini ke tengah desa. Tapi setelah ini nanti jalannya sudah cor, ini hanya seberapa penggal jalan yang belum dicor, jadi masih sangat ekstrim. Kita akan masuk ke pesarean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur, permisi. Ini pesarean Wager Gelagah yang sangat luar biasa. Ini mbak, pesarean yang terkenal angker katanya. Mudah-mudahan kita lewat tidak ada apa-apa ya. Ini di jembatan nih. Ini jembatan Kalimunrang. Sebentar lagi kita akan masuk ke lapangan Kemuning. Ya, luar biasa. Aduh. Sinilah kalau mau uji nyali yang sesungguhnya. Masuk ke lapangan Kemuning Lebaran Cup maupun Agustusan Cup ya. Tapi nggak kelihatan karena nggak ada penerangan lampu yang jelas. Ini ada warung. Iya, ada warung tadi, warung kecil, ruko kecil. Ini sudah berada di Desa Munrang. Nanti sampai rumah jalannya sudah mulai enak. Kita sudah di perempatan Munrang nih, Serang. Kita ke Kendil, Balai Desa. Kita turun lagi sedikit. Nanjak lagi sedikit.
di Balai Desa Kedubringin. Tuh, halo Bu RT. Tuh ada Bu RT. Kirain Bu RT. Katanya adiknya Bu RT. Si Intan seleran bro. Ini rumahnya Om Agus. Kita sudah mendekati rumah Mami. Tahu di rumah ada siapa aja nih. Rumahnya Om Mame. Ini dipatokin merah ini buat apa nih? Pelebaran jalan. Oh karena molor itu kali Agustusan. Ya beginilah rumah orang tua, nggak ada orang, sepi. Oke, udah dulu bro, dilanjut lagi besok. Makasih.